Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Cikgu Zu. Dalam video ini, kita akan belajar tentang bab 8 graf fungsi. Standard kandungan 8.1 fungsi. Manakala standard pembelajaran adalah 8.1.1 menerangkan maksud fungsi. Okey, sekarang kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan fungsi. Fungsi merupakan hubungan setiap input mempunyai hanya satu output. Okey. Lihat di sini ya, input. Input juga kita panggilnya sebagai domain dan output kita panggilnya sebagai kodomain atau kilat. Okey, jadi di sini fungsi ialah hubungan yang mana setiap objek dalam domain ataupun input hanya mempunyai satu image dalam kodomain ataupun dalam output. Okey, contoh satu ini ya. Ini adalah set P. Okey. Yang mana kita panggilnya sebagai input ataupun domain. Dalam set P ini terdapat tiga objek iaitu jisim, isi padu dan juga tinggi. Manakala untuk set Q iaitu output ataupun kodomain, okey, terdapat image bagi objek ini. Contohnya jisim, okey, unitnya adalah kilogram. Jadi kilogram ini adalah image bagi objek jisim. Contoh yang kedua, okey, dalam set X ini, okey, ada tiga objek iaitu singa, harimau dan juga serigala. Okey, set X ini kita panggilnya sebagai input ataupun domain. Manakala set Y ini kita panggil output ataupun kodomain. Okey, di sini lihatlah ada satu image sahaja. Okey. Singa, harimau dan serigala ini adalah haiwan karnivor. Okey, jadi di sini kena ingatlah fungsi keywords dia adalah satu output. Okey, macam ini ya, jisim satu saja output dia dan juga singa, harimau, serigala walaupun di sini banyak tetapi outputnya satu juga. Okey, untuk mengenal pasti fungsi terdapat dua hubungan yang menghasilkan fungsi. Yang pertama adalah hubungan satu kepada satu. Okey, kita guna contoh yang tadi ya, yang mana set P terdapat tiga objek iaitu jisim, isi padu dan juga tinggi. Manakala set Q di sini ada image, okey, kilogram, mililiter dan juga meter. Okey, untuk hubungan satu kepada satu, okay, kita lihat di sini objek jisim. Okey, imejnya satu iaitu kilogram. Okey, manakala isi padu, unitnya adalah mililiter. Satu juga. Dan yang ketiga tinggi, unitnya adalah meter. Jadi, ini adalah hubungan satu kepada satu. Untuk hubungan yang kedua iaitu banyak kepada satu, dalam set X ini terdapat tiga objek iaitu singa, harimau dan juga serigala. Manakala dalam set Y terdapat satu objek iaitu karnivor. Okey, tabiat pemakanan haiwan-haiwan ini adalah karnivor. Jadi kita lihat di sini ya, di sini terdapat tiga objek iaitu singa, harimau dan juga serigala yang mana ketiga-tiga haiwan ini adalah haiwan karnivor. Okey, jadi di sini kita lihatlah di sini terdapat banyak objek. Di sini ada satu image. Jadi, ini menunjukkan hubungan banyak kepada satu. Okey, bagi fungsi, hubungan setiap input mempunyai hanya satu output. Kata kunci untuk fungsi adalah satu output. Okey, okey, kita boleh lihat di sini ya. Satu input, satu output. Okey, banyak input, satu output. Jadi, ini adalah fungsi. Seterusnya, kita lihat contoh bukan fungsi. Okey, terdapat dua jenis hubungan yang bukan fungsi. Yang pertama adalah hubungan satu kepada banyak. Okey, kita lihat di sini ya, set P terdapat dua objek iaitu amal dan ikhwan. Manakala set Q terdiri daripada sejarah, sains dan juga geografi. Kita lihat di sini ya. Subjek kegemaran bagi amal adalah sejarah dan juga sains.
Manakala subjek kegemaran bagi ikhwan adalah geografi dan juga sejarah. Jadi kita lihat di sini satu kepada banyak. Okey, satu objek kepada dua imej. Yang seterusnya adalah hubungan banyak kepada banyak. Okey, dalam hubungan banyak kepada banyak ini, sekurang-kurangnya satu objek mempunyai lebih daripada satu imej dan lebih daripada satu objek yang mempunyai imej yang sama. Okey, kita lihat di sini dalam set A terdapat empat objek iaitu Adam, Zakwan, Haziq dan juga Arif. Manakala dalam set B terdapat kereta, motosikal dan basikal. Ini merupakan kenderaan yang dinaiki oleh mereka ke sekolah. Sekarang kita lihat Adam menaiki kereta dan juga basikal ke sekolah. Okey. Ini bermaksud kadang-kadanglah dia naik kereta, kadang-kadang dia naik basikal. Manakala Zakwan pula menaiki motosikal, kadang-kadang dia menaiki kereta. Haziq pula menaiki basikal, kadang-kadang dia menaiki motosikal. Dan Aris pula dia menaiki kereta. Jadi di sini kita dapat lihat hubungan di mana okey, satu objek mempunyai dua imej dan juga lebih daripada satu objek yang mempunyai imej yang sama. Sekarang kita lihat hubungan ialah padanan unsur set A kepada set B. Okay, hubungan boleh diwakili dengan menggunakan yang pertama rajah anak panah seperti ini ya. Set A dan set B kita gunakan anak panah yang menghubungkan di antara objek ke imejnya. Dan yang kedua kita guna graf. Okey, terdapat set A pada paksi yang mendata dan juga set B pada paksi yang mencancang. Dan yang ketiga adalah pasangan tertib. Okey, bagi pasangan tertib kita gunakan dalam bentuk koordinat iaitu koordinat X dan Y. Okey, ketiga-tiga ini adalah perwakilan fungsi. Sekarang kita lihat fungsi 1 kepada 1. Fungsi 1 kepada 1 ialah hubungan yang mana objek dalam domain mempunyai hanya satu imej. Okey, kita lihat yang pertama, rajah anak panah. Okey, set P di sini ada 3 objek iaitu 1, 2, 3. F adalah darab 3. Ini adalah set Q. 369. Ini adalah input dipanggilnya sebagai domain, manakala Q adalah output dipanggilnya sebagai codomain. Okey, sekarang kita lihatlah objek 1 darab 3. Okey, imejnya adalah 3. 2 darab 3 adalah 6 dan 3 darab 3 adalah 9. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan satu objek hanya satu imej. Okey, yang kedua adalah pasangan tertib. Okey, lihat di sini ya. Untuk pasangan tertib kita tulisnya dalam bentuk koordinat. Okey, 1 3 2 6 3 9. Maksudnya di sini ya, 1 3 2 6 3 9. Jadi di sini, okey, lihatlah yang mana input dan yang mana output. Input dan juga output. Okey, input yang inilah. Okey, 1, 2, 3. Jadi di sini input adalah 1, 2 dan juga 3. Manakala outputnya adalah 3, 6, 9. Jadi outputnya adalah 3, 6, 9. Okey, ini adalah fungsi 1 kepada 1. Okey, maksudnya berlainan nombor input dan juga output. Okey, tengok di sini tak ada nombor yang sama pun. Okey, 1, 3, 2, 6, 3, 9. Okey, yang ketiga adalah graf. Okey, kita lihat di sini ya. Graf paksi X. Paksi X adalah, okey, lihat di sini ya, P. Ini adalah input. Manakala paksi Y iaitu mencancang Q ini. Okey, ini adalah output.
lihat di sini 1, 2, 3 sebagai input. Jadi inputnya 1, 2, 3 dan di sini outputnya 3, 6, 9. Jadi di sini 3, 6, 9. Okey, 1, 3. Kita plotkan 1, 3. Okey, jadi koordinat sini adalah 1, 3. Yang kedua 2, 6. Jadi sini 2, sini 6. So kita tandakan di graf kita 2, 6. Dan yang ketiga, 3, 9. Jadi, sini input 3, outputnya 9. Kita tandakan di sini. Okey, jadi di sini adalah 3, 9. Okey, ini adalah hubungan 1 kepada 1, iaitu fungsi. Seterusnya, kita lihat fungsi banyak kepada 1. Fungsi banyak kepada satu ialah hubungan yang lebih dari satu objek dihubungkan dengan imej yang sama. Okey, kita lihat untuk perwakilan rajah anak panah, kita lihat set P. Okey, set P ini adalah input. Okey, kita panggil juga dia sebagai domain. Okey, dalam set P ini terdapat tiga objek iaitu 8, 12 dan juga 16. Okey, fungsinya adalah gandaan, manakala set Q adalah output ataupun codomain. Okey, kita lihat di sini ya. Set Q ada satu saja objek iaitu 4. Okey, sekarang kita lihat 8 adalah gandaan 4. 12 juga gandaan 4 dan 16 juga gandaan 4. Ini bermakna di sini lebih daripada satu objek dihubungkan dengan imej yang sama iaitu 4. Okey, yang seterusnya kita lihat perwakilan dalam bentuk pasangan tertib. Okey, pasangan tertib ditulis dalam bentuk koordinat. Okey, kita kena pasti yang manakah input dan juga yang manakah output. Okey, untuk set P, inputnya adalah 8. 12 dan juga 16. Jadi di sini, okey, koordinat X adalah input iaitu 8, 12 dan juga 16. Manakala koordinat Y, okey, iaitu image. Okey, imejnya adalah 4. Jadi outputnya adalah 4, 4, 4. Okey, ini bermaksud, okey, untuk pasangan tertib berlainan nombor input tetapi output yang sama ataupun satu output sahaja. Dalam kes ini, outputnya adalah 4. Yang seterusnya untuk graf. Okey, kita lihat di sini ya untuk garis mendatar ini. Okey, ini adalah set P iaitu input. Manakala yang mencantang ini adalah set Q iaitu output. Okey, kita lihat di sini ya inputnya adalah 8, 12 dan juga 16. Jadi 8, 12 dan 16 adalah input, manakala outputnya adalah 4. Okey. Dalam kes ini outputnya adalah 1 sahaja. Jadi 8, 4, 12, 4 dan 16, 4. Okey. Inilah yang dikatakan hubungan banyak kepada satu, yang mana hubungan banyak kepada satu ini adalah fungsi. Seterusnya kita lihat hubungan satu kepada banyak. Hubungan satu kepada banyak ialah hubungan yang mana objek dalam domain mempunyai lebih dari satu imej. Kita lihat rajah anak panah. Okey, di sini set P mempunyai dua objek iaitu 4 dan 8. Set P ini adalah input dan kita kenalinya sebagai domain. Sini F sebagai faktor, manakala set Q. Okey, set Q ini adalah output ataupun codomain. Okey, kita lihat set Q. Set Q adalah 4, 8, 12 dan 16. Okey, untuk hubungan satu kepada banyak. Okey, objek dalam domain mempunyai lebih daripada satu imej. Okey, kita lihat di sini ya. Kita gunakan objek yang pertama iaitu 4. 4 adalah faktor bagi 4. 4 juga adalah faktor bagi 8. 4 juga adalah faktor bagi 12 dan 4 juga adalah faktor bagi 16. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan
satu objek, banyak image. Okey? Yang seterusnya, kita lihat objek yang kedua. 8 adalah faktor bagi 8 dan 8 juga adalah faktor bagi 16. Jadi, di sini, okay, objek 8 mempunyai lebih daripada satu image, iaitu 8 dan juga 16. Untuk pasangan tertib, kita lihat di sini ya. Okey. Inputnya ada dua saja, iaitu 4 dan 8. Jadi kita lihat di sini, input yang pertama 4, yang kedua 4, yang ketiga 4, yang keempat pun 4, yang kelima 8, dan yang keenam 8. Jadi kedua-dua nombor ini, okey, 4 dan 8 adalah input. Manakala outputnya adalah image, iaitu 4, 8, 12 dan juga 16. Jadi dalam pasangan tertib ini, okey, image adalah koordinat bagi Y, iaitu 4, 8, 12, 16. Okey, kembali kepada 8 dan juga 16. Okey, untuk yang ketiga, graf. Okey, kita lihat di sini ya, set P adalah input. Inputnya adalah dua saja, iaitu 4 dan 8. Manakala set Q adalah output. Okey. Outputnya adalah 4, 8, 12 dan juga 16. Jadi di sini ya, untuk graf ini kita lihat ya, 4, 4. Jadi sini input 4, outputnya 4. Jadi di sinilah 4, 4. Yang kedua adalah 4, 8. Okey, sini 4, 8-nya di sini. Jadi, 4, 8 kita tandakan di sini. Yang ketiga, 4, 12. Jadi, inputnya masih 4 dan outputnya 12. Okey, kita tandakan di sini 4, 12. Okey, seterusnya 4, 16. Okey, input 4, outputnya 16. Kita tandakan di sini. Okey, yang kedua inputnya adalah 8. Jadi kita lihat di sini ya, 8, 8. Okey, 8 di sini, 8 di sini. Jadi di sinilah 8, 8. Yang kedua 8, 16. Okey, sini input 8. Okey, outputnya adalah 16. Okey, bagi hubungan satu kepada banyak, contoh di sini ya. Okey, satu input, banyak output dan di sini pun sama. Satu input, banyak output. Jadi, ini adalah hubungan satu kepada banyak yang mana ia bukanlah fungsi. Sekarang kita lihat hubungan banyak kepada banyak. Hubungan banyak kepada banyak ialah hubungan yang mana sekurang-kurangnya satu objek mempunyai lebih dari satu image. Dan lebih dari satu objek mempunyai imej yang sama. Kita lihat di sini, rajah anak panah, set P mempunyai objek 12, 8 dan juga 4 yang mana ia adalah input ataupun domain. Okey, F di sini kita tengok dibahagi. Kemudian set Q. Okey, set Q ini adalah output ataupun kodomain. Okey, kita lihat 12 boleh dibahagi dengan 2. 12 juga boleh dibahagi dengan 4. 12 juga boleh dibahagi dengan 6. Okey, ini satu objek mempunyai lebih satu image. Okey, yang mana syarat di atas ini. Okey, satu objek mempunyai lebih satu image. Kemudian kita tengok lebih dari satu objek mempunyai image yang sama. Okey, kita lihat di sini ya, 8. Boleh bagi dengan 2, 8 juga boleh bagi dengan 4. Okey, kemudian 4 boleh bagi dengan 2, 4 boleh bagi dengan 4. Okey, di sini kita lihatlah 2. 2 di sini adalah okey, image yang sama bagi 12, 8 dan juga 4. Okey, jadi ini yang dimaksudkan dengan hubungan banyak kepada banyak. Sekarang kita lihat pasangan tertib. Okey. Okey, untuk pasangan tertib, inputnya adalah 12, 8 dan juga 4. Okey, di sini kita lihatlah input adalah 12 yang mana dia adalah koordinat X. Okey, 12, 12, 12. Okey, ini pun sudah banyak. Kemudian 8, 8, 4, 4.
Okey, yang mana ketiga-tiga objek ini adalah banyak ah. Okey, seterusnya kita lihat outputnya pula adalah 2, 4, 6, 2, 4, 2, 4. Okey, maknanya di sini imejnya muncul banyak kali. Okey, seterusnya kita lihat graf ah. Okey, untuk garis mendata ini adalah set P iaitu input. Okey, dan inputnya adalah 4, 8 dan 12. Dan set Q adalah output. Okey, sekarang kita lihat eh. Untuk 12 ini, okey, input 12 ini outputnya adalah, tadi kita lihat 2, 4, 6. Jadi di sini kita lihat 12, outputnya 2. Okey, kita tandakan di sini. Dan juga outputnya adalah 4. Di sini 4, kita tandakan di sini. Okey. Dan yang seterusnya, 6. Kita tandakan di 6 dan di sini. Okey. Okey, ini bermaksud input 12. Okey, outputnya adalah 2, 4 dan juga 6. Seterusnya kita lihat objek 8. Okey, input 8. Outputnya adalah okey, tadi 2 dan juga 4. Jadi kita tandakan di 2 dan juga 4. Dan yang terakhir, okey, untuk input 4, outputnya adalah 2 dan juga 4. Jadi kita tandakan di 2 dan di 4. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan hubungan banyak kepada banyak. Okey, hubungan banyak kepada banyak ini adalah bukan fungsi. Ingatlah, untuk fungsi kata kuncinya adalah satu. Maknanya hubungan satu kepada satu dan juga hubungan banyak kepada satu. Manakala untuk bukan fungsi adalah hubungan satu kepada banyak dan juga hubungan banyak kepada banyak. Okey, sekarang kita lihat. Jom cuba nombor satu. Nyatakan sama ada setiap hubungan yang diungkapkan dalam bentuk pasangan tertib adalah satu fungsi atau bukan fungsi. Okey, soalan A kita diberi satu set iaitu 2, 0, 3, 5 dan 4, 7. Okey, kita kena pastikan sama ada pasangan tertib ini adalah fungsi ataupun bukan fungsi. Pertama sekali kita lihat inputnya. Okey, inputnya adalah 2, 3 dan juga 4. Okey, ini adalah inputnya. Manakala outputnya adalah koordinat Y. Okey, iaitu 0, 5 dan juga 7. Okey, ini adalah outputnya. Okey, didapati input dan output tidak sama. Okey, inputnya berlainan dengan outputnya. Okey, jika input tidak sama, maknanya ia adalah fungsi kerana setiap nombor dipadankan dengan hanya satu nombor. Okey, kita boleh buat semakkan eh. Contoh di sini ya. Eh. Okey, kita ada set okey dengan input 2, 3 dan juga 4. Manakala set yang di sebelah kanan ini adalah output iaitu 0, 5 dan 7. Sekarang kita lihat 2, 0. Jadi daripada 2 ini, okey, imejnya adalah 0, 3, 5. Okey, inputnya 3, outputnya 5 dan juga 4, 7. Okey, inputnya 4, outputnya 7. Okey, jadi di sini kita lihat nah, satu input, satu output. Jadi ini adalah hubungan satu kepada satu. Okey, untuk soalan B. Okey, negatif 2, 4, negatif 2, 5, 0, 5, 3, 7. Sekarang kita lihat inputnya adalah negatif 2. Di sini negatif 2. Sini 0, sini 3. Manakala outputnya adalah 4. Okey, kita ada 5. Okey, jadi di sini ya, bila kita ada input yang sama, okey, iaitu negatif 2. Di sini kita ada output 4 dan di sini kita ada output 5. Maknanya kita mempunyai output yang banyak iaitu lebih daripada 1. Okey, maknanya imejnya lebih daripada 1. Jadi di sini apabila outputnya banyak,
Okey, ingatlah kata kuncinya banyak. Jadi, ini bukan fungsi. Okey, kerana negatif 2 iaitu inputnya dipadankan dengan 2 imej iaitu 4 dan 5. Jadi, di sini kita lihatlah 1 kepada banyak. Okey, kita buat simakan. Okey, di sini kita tulis objek kita adalah negatif 2. Okey, 0 dan juga 3. Okey, ini adalah input manakala outputnya adalah 4, 5. Okey, 5-nya sama dan ini 7. Okey, 4, 5, 7. Sekarang kita padankan negatif 2 kepada 4. Kemudian negatif 2 kepada 5. Okey, ini yang dimaksudkan dengan 1 kepada banyak. Okey, sekarang kita lihat 0, 5, 3, 7. Ingatlah, apabila kita ada satu input dan juga banyak output, okey, dalam kes ini inputnya negatif 2 dan outputnya adalah 4 dan juga 5. Jadi, ini adalah hubungan 1 kepada banyak. Okey, bila kata kunci di belakang ini outputnya banyak, maka ia bukanlah fungsi. Untuk jom cuba yang kedua, nyatakan sama ada setiap hubungan yang berikut ialah satu fungsi atau bukan fungsi. Soalan yang pertama adalah rajah anak panah. Okey, kita lihat di sini. Sini inputnya ada 3 objek iaitu 64, 36 dan juga 25. 64 ini boleh ditukar kepada, di sebelah kanan ini adalah outputnya iaitu 64 boleh ditukar kepada 2 kuasa 6. Dan juga 64 boleh ditukar kepada 8 kuasa 2. Jadi di sini kita lihat satu input ataupun satu objek ini mempunyai 2 imej. Okey, jadi kita boleh katakan jawapannya adalah bukan fungsi kerana ia merupakan hubungan 1 kepada banyak. Manakala soalan B pula, okey, lihat di sini inputnya adalah negatif 7, 0 dan juga 14. Ketiga-tiga input ini merupakan integer. Okey, jawapannya adalah fungsi kerana hubungan banyak kepada 1. Okey. Tengok di sini ya, outputnya ataupun imejnya adalah 1. Bila 1 di sini iaitu kata kunci 1 bagi output, jadi jawapannya adalah hubungan banyak kepada 1 adalah fungsi. Okey, itu sahaja perkongsian video untuk kali ini. Semoga mendapat manfaat.